Pemerintah telah gagal menyiapkan rakyat. Di situ. Kami meminta kepada seluruh masyarakat Aceh agar sama-sama waspada. Di mana rasa tanggung jawab pemerintah? Tahu kan tanda hari ini pihak keamanan mengawali masyarakat di mana? Lagi-lagi masyarakat yang menjadikan korban. Yang baru terjadi. Penindasan kepada rakyat. Korban sia-sia. Demi kasus Masjid juga terjadi di Aceh. Yang baru kita ketahui semua. Saya rakyat. Dari tangan PT menguntungkan bagian tapi mengamankan masyarakat. Kenapa? Membuat sebab banyaknya PT di Aceh itu tidak memihak pada rakyat. 5 tahun ke depan kita tidak akan mengenang bangsa lagi. Kita yang berada di ujung pelar. Kepada orang-orang yang